Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Rita Susanti Sarileba, kelas A, NIM 19.03.03.0002, semester 3, tugas yang ketiga, teori sosiologi modern. Dan kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang ketiga yang berjudul Kontemporer Teori Sosial Eropa. Pada saat yang sama, teori sosial saat ini mencoba untuk menahan atau mempromosikan penyebaran keahlian mereka. Mereka juga makin disibukkan dengan menelusuri asal-usul dan struktur menilai apa yang disebut penulis dasar, karya klasik, dan status kanonmens. Meskipun dapat dikatakan bahwa kebutuhan fungsional untuk klasik berkembang karena dari kebutuhan untuk mengintegrasikan bidang wacana teoritis. Alexander 1987 abadi kembali ke sumber pemikiran sosial tidak selalu didorong oleh kepentingan pribadi profesional atau kebutuhan akan legitimasi ilmiah. Untuk sebagian besar teori sosial Eropa modern, mungkin secara longgar dicirikan sebagai seseorang intelektual respon terhadap perselisihan politik di Eropa, terutama peristiwa revolusioner dan konflik militer melibatkan Prancis dan Jerman yang kemudian melakukan perjalanan atau berimigrasi ke dunia berbahasa Inggris, dan seterusnya, terkadang akhirnya kembali ke tempat asalnya atau sesekali menemukan rumah dalam konteks non-barat. Secara khusus, pertukaran konseptual dan intelektual siklus dapat diidentifikasi dengan pola dominan, perubahan budaya, dan stabilitas sosial itu membedakan periode utama sejarah barat modern, sebagaimana mereka dibingkai oleh Prancis Revolusi di abad ke-18, Perang Prancis-Rusia di abad ke-19, dan dua perang dunia di abad ke-20. Tahun 1987 sampai 1871, zaman revolusi, 1872 sampai 1919 bangkitnya sosial, 1920 sampai 1945 akhir sejarah. 1987 sampai 1871 zaman revolusi, meskipun teori sosial modern dipahami dalam pengertian individualitas yang diungkap oleh Cogito Cartesian dalam gagasan masyarakat sipil dirumuskan sebagai masalah ketertiban Hobbesian dan dalam cita-cita akal dan kebebasan yang diartikulasikan dalam definisi pencerahan. Kant tanggal lahir ditandai dengan peristiwa politik yang memiliki kepentingan sejarah dunia, Revolusi Prancis Tion tahun 1889. 1872 sampai 1919 bangkitnya sosial. Setelah penerbangan konseptual dari era revolusi pada tahun 1872 telah ditarik dekat dengan munculnya kekaisaran Jerman setelah Perang Prancis-Rusia dan Republik Ketiga Prancis dari reruntuhan komunis Prancis. Bidang teori sosial belum menjadi sistematis secara metodologis dan dilembagakan secara profesional. Daripada menyusun ulang katekismus positif, Comte atau memperluas doktrin evolusioner Spencer, Emil Durkheim bertujuan untuk memajukan ilmu empiris tentang moralitas pribadi dan solidaritas sosial itu akan membantu dalam mengembangkan semacam agama sipil sekuler dari individualisme bertanggung jawab yang dilindungi oleh negara liberal yang responsif. 1920 sampai 1945 akhir sejarah. Salah satu pelajaran untuk teori sosial yang muncul dari era yang berakhir dengan Rusia, revolusi dan Perang Dunia I adalah bahwa konflik antara negara tidak terjadi begitu saja pada signifikasi global atau lokal, tetapi juga sangat mempengaruhi mekanisme batin manusia baik secara sadar maupun tidak sadar. Penyebaran intelektual dan pengaruh budaya gerakan
politik antara perang dunia, sebagian dapat dipahami sebagai efek upaya untuk memikirkan kembali akar neurologi dan psikiatri klinis. Dengan kecuali dari psikologi sosial, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik, dalam ini kemudian bekerja konsepnya tentang dorongan kematian dan represi tidak hanya dapat direduksi menjadi dinamika neurobiologis, intrapsikis, atau intrafamilial, tetapi ditampilkan secara luas dengan proses peradaban perang. Dengan identitas teori sosial yang dipertanyakan saat ini, dan dengan penyebaran di banyak orang, format dan forum, mudah untuk melupakan bahwa lapangan telah mengalami perjuangan yang panjang mengamankan tempat institusinya di universitas untuk menemukan legitimasi profesional di internasional perkumpulan akademik, jurnal ilmiah, dan konferensi interdisipliner, dan untuk membedakan itu sendiri secara intelektual dan biologi politik, dan hanya pandangan dunia budaya. Teori sosial memiliki secara tradisional menggunakan berbagai genre dan media, serta metode komunikasi dan khalayak yang dituju terus menjadi paling beragam dan beraneka ragam topik dan metode studinya. Teori sosial sebagai fasilitator dan katalisator. Sejak akhir 1970-an, para peneliti di bidang ilmu sosial dan humaniora telah menunjukkan perkembangan minat dan teori sosial. Teori sosial telah berhasil menduduki posisi intelektual, fasilitator, dan katalisator dalam humaniora dan ilmu sosial. Dengan ini, maksud saya kita terjadi pada ruang di mana debat lintas disiplin didorong, disalurkan, dan dikoordinasikan. Mirip dengan cara yang dalam perjalanan abad yang ke-20, matematika menjadi bahasa yang digunakan untuk mencapai wawasan yang satu cabang ilmu alam cabang lainnya. Mengapa teori sosial? Mengingat pentingnya teori sosial saat ini, orang akan mengharapkan kejelasan tentang peran tetapnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ada ketidakpastian yang tumbuh sebagai apa teori sosial dapat atau harus mencapai, terutama dalam hubungannya dengan berbagai sosial ilmu yang seharusnya dilayani. Ironisnya, ada lebih banyak konsensus tentang masalah ini selama periode sebelum keunggulan teori sosial. Masalah teori sosial ini adalah bahwa pandangan sebelumnya khusus terbesar luas dua dekade lalu, tetapi tidak dapat dipertahankan lagi. Pandangan pertama memahami teori dalam deduktif nomologis, istilah sebagai seperangkat hukum dan kondisi awal dari mana hipotesis empiris dapat diturunkan. Eropa lama dan paramatisme baru. Pragmatisme baru, menurut saya, terletak pada meninggalnya dua posisi yang bertentangan tentang hubungan antara teori dan penelitian. Model deduktif nomologis melihat secara empiris penelitian sebagai inkusitor besar menginformasikan komunitas penelitian tentang teori yang mana terbaik dan mana yang harus ditinggalkan. Model resentasi merendahkan empiris penelitian, meremehkannya sebagai ilustrasi atau aplikasi teori belaka, hanya sebuah kendaraan melalui teori mana yang diartikulasikan, direproduksi, dan dirayakan. Teori sosial dan filsafat politik. Ilmu-ilmu sosial yang diwarisi dan dari filsafat politik merupakan pertanyaan yang paling mendasar. Ini pengamatan adalah titik awal bagi Lutz Boltanski yang menunjukkan bahwa pendekatan teoritis yang paling jelas dalam ilmu sosial seperti holisme ontologis di banyak sosiologi dan individualisme dalam ekonomi harus dibaca sebagai lawan dari metafisika sosial yang tidak mampu memahami atas prinsip yang mereka bagikan. Munculnya sosial dari dalam politik. Dari asalnya di Yunani kuno, istilah politik mengacu pada kolektivitas apapun
dari manusia berurusan dengan kesamaan, atau untuk aktivitas mereka berurusan dengan kesamaan, atau untuk aktivitas mereka berurusan dengan hal-hal tertentu di umum. Istilah sosial dan hubungannya dengan bahasa Eropa lainnya merujuk pada gilirannya dengan keterhubungan manusia dengan orang lain. Kita dapat mengatakan bahwa itu memungkinkan kita untuk membicarakan situasi di mana manusia menciptakan hubungan satu sama lain secara logis. Tampaknya sosial harus mencakup politik. Demikian hasil penjelasan saya atau review dari buku ini. Sekian dan terima kasih.